Hai, assalamualaikum. Selamat kembali ke siaran Aisyah. Ya, hari ni kita berada di dalam bilik pada pukul 11.50 malam sebab Aisyah tak ada benda yang lain nak buat. Jadi, Aisyah nak buat what dalam phone I. Sebagai student, Aisyah nak share dekat korang apa application yang Aisyah rasa membantu hidup Aisyah sebagai seorang student. Jadi, tanpa membuang masa, mari kita mula. Mungkin ramai antara korang yang dah tahu, Aisyah adalah penggemar Android. Aisyah memang pengguna Android yang setia daripada my first phone sampailah akhir. Aisyah hanya guna Nokia and then Aisyah tukar Samsung. Lepas tu Aisyah guna Oppo, lepas tu Aisyah guna Samsung. Ini adalah phone Aisyah yang keempat. Samsung Note Fan Edition ataupun FE. Sebenarnya dia ada nama lain, dia macam S7 ke apa ke, Aisyah pun tak tahu. Tapi orang panggil dia FE. Ni phone yang meletup tu. Yang meletup, lepas tu Samsung tarik balik production dia, lepas tu diubah. Masa diubah, dia betulkan, dia keluarkan balik, nama dia jadi FE. Dia bukan Samsung S7 macam tu lagi. Kita akan start dekat home Aisyah. First kali yang korang nampak dekat bahagian kanan ni, Aisyah ada Aisyah punya social media folder. Aisyah organize Aisyah punya barang-barang kat depan ni by folder. Ada satu je page. Oh, BB. Ada satu je. Aisyah punya page. Faham tak? Mana kadang-kadang orang kan ada kat sebelah sini pun ada. Kat sebelah sini pun ada. Aisyah tak. Aisyah satu saja. Hey, ya Allah. Okay. So first, Aisyah ada Aisyah punya social media. Ada email, WhatsApp, Gmail, Instagram and YouTube. Tapi yang email ni, Aisyah tak pernah buka pun. Jadi Aisyah rasa kita remove from home. Okay, ni ada. Ini the only social media yang Aisyah ada. Aisyah ada je Twitter tapi Aisyah tak guna. Aisyah buka tengok-tengok je. Lepas tu Aisyah tak buat apa pun. And then bawah folder social media Aisyah ada editor. Untuk editor Aisyah ada Filmora Go, Photogrid, Viva Video Pro, Snapseed, PicArt, VS Code, Photo, Fonto, Bixby Vision and PowerDirector. So Filmora ni Aisyah jarang guna. Photogrid Aisyah selalu guna, terutamanya untuk buat thumbnail. Viva Video Pro memang Aisyah guna untuk edit video Aisyah 100%. Snapseed pun Aisyah guna untuk thumbnail. PicArt pun thumbnail. Vesco pun kadang-kadang Aisyah guna untuk thumbnail. Tapi selalu yang ini Aisyah guna untuk Instagram lah. Kalau korang tengok dalam ni pun banyak gambar Aisyah yang Aisyah post kat IG. Nampak ni Aisyah punya Mr. DIY giveaway hari tu. Ni thumbnail Aisyah video lepas Aisyah edit dekat Vesco juga. So Fonto ni pun sama. Fonto ni adalah satu application di mana korang boleh buat perkataan. Korang boleh, dia punya pilihan huruf, contoh macam Aisyah, okay. Dia punya font banyak gila. Memang best lah guna benda ni, dia lah free kan. Tapi kalau untuk iPhone ke apa ke, saya tak tahulah free ke tak. Tapi Aisyah tengah cakap saya Android. So lepas tu dekat belah kiri pula Aisyah ada folder untuk notes. Untuk folder notes Aisyah ada Samsung Notes, Color Note, Word dan PowerPoint. Ni adalah application yang Aisyah selalu guna, terutamanya dalam kelas. Sebab kadang-kadang dalam kelas, bila Aisyah contoh macam Aisyah dah simpan semua buku, tiba-tiba lecturer Aisyah kata, okay untuk ujian satu kita akan bla 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 bla. So Aisyah akan terus keluarkan pen Aisyah daripada phone ni ada pen, Aisyah keluarkan. Lepas tu dia akan keluar benda macam ni. Aisyah akan terus tulis view all notes. Aisyah akan tambah note terus. Lepas tu Aisyah tulis lah apa-apa Aisyah nak. Contoh macam hari ni Aisyah rakam video. Tada. Itulah. Dan nanti kalau Aisyah save, dia akan masuk dekat dalam Samsung Note. Andai kata korang tertanya-tanya Samsung Note tu apa. Dan Color Note ni pula adalah satu application yang Aisyah sarankan juga. Sebab dia simple, dia senang and dia mudah. Contoh macam korang nak pergi beli grocery, korang tekan tambah ni, korang tekan checklist, korang tambah add item, korang buat ikan. Okay, lepas tu korang add item tisu. Okay. Lepas tu contoh korang ada color code, korang punya color coding kuning untuk academic. Kalau grocery korang nak buat warna merah macam tu. Lepas tu korang save. Lepas tu tiba-tiba masa korang dah sampai dekat pasar raya, korang macam okay, mana checklist tadi? Korang buka phone korang, korang tekan warna merah tadi kan? Okay, korang cari-cari-cari, korang dah jumpa ikan. So, korang
tik je ikan. Dah, dia cancelkan terus. Maksudnya kita dah beli ikan. Memang simple lah. Saya sarankan korang install. Dia adalah application free. And then, kat bawah tu Aisyah ada frequently used application yang Aisyah selalu guna. Antaranya adalah Currency Plus. Sebab Aisyah suka tukar-tukar currency. Macam korang tahu, Aisyah kumpul duit lama. Lepas tu Aisyah ada CIMB Clicks, Aisyah ada Calculator, Aisyah ada Calendar, ada Putravit and ada Merriam-Webster Dictionary. Putravit ni adalah satu application yang Aisyah guna dekat uni. Sebab dekat UPM, kita orang tak tanda kehadiran dekat kertas. Ada beberapa lecturer je yang guna dekat kertas. Sesetengah lecturer, kita orang scan barcode. So, kita orang gunakan application Putravit ID ni untuk scan barcode lah. And then, okay, application Merriam-Webster Dictionary. Merriam-Webster Dictionary ni adalah satu application yang sangat bagus. Aisyah sarankan korang, kalau korang ni mak orang. Contoh, korang ada anak, tadika, darjah 1, darjah 2. Dan korang ni jenis parent yang kasih iPad dekat anak-anak supaya anak-anak dapat Google, dapat search apa yang diorang perlukan, bahan-bahan untuk diorang belajar. Sebab makcik Aisyah buat macam tu. Dia letak anak dia kat meja makan, dia kasih iPad, seorang satu, okay, now you can Google whatever you want if you don't understand. Macam tu. So, Aisyah sarankan korang install Merriam-Webster ni. Sebab apa? Aisyah tak tahu macam mana sebut dia, tapi lantak korang faham kan. Dia adalah satu application, contoh korang search, korang nak search apa. Dia adalah satu online dictionary yang bukan sahaja mengandungi perkataan-perkataan biasa tau. Dia ada perkataan bombas yang gempak gila yang tak semua dictionary ada. Dan walaupun dia bombas, dia punya bombas tu maknanya gempak tau, gempak gila, bombastik. Walaupun dia perkataan bombas, dia masih penjelasan dia untuk makna-makna perkataan tu memang banyak gila. Dia tak adalah macam dia tak ada info. Contoh korang Google lethargic. Okay. Nampak tu dia ada full definition, ada pronunciations, ada examples daripada mana perkataan ni berasal, sinonim dia, antonim dia, benda-benda macam tu tau. So memang bagus. Saya sarankan lah kalau korang student, korang budak sekolah, dah ada telefon, dah ada access ke internet, tolonglah install application ni. Sangat-sangat bagus. And then dekat bawah saya ada Maps. Maps ni saya ada Grab Driver. Sebab kalau korang tak tahu, Aisyah drive Grab. Tapi Aisyah dah lama dah tak drive sebab Aisyah sibuk. Lepas tu Aisyah ada application Waze. Sebab Aisyah banyak pergi merata-rata banyak tempat. Sebab Aisyah memang banyak berjalan orangnya. Okay. Selepas tu kita ada Traveloka. Sebab Aisyah selalu search apa-apa, nak pergi cuti mana-mana guna Traveloka. Dan itu sajalah. Yang lain semua biasa je. Dan itu je dekat dalam phone Aisyah. Tak ada benda lain dah. Itu je, simple je. Video ni pendek je. Jadi sebab tu Aisyah cakap, tujuan Aisyah buat video ni adalah untuk sarankan dekat korang beberapa application yang korang perlu ada sebagai student. Merriam-Webster, sticky notes tu. Apa sticky note? Color note. Dan itu je kot. Color note dan Merriam-Webster kalau korang sebagai pelajar. Dan kalau korang suka edit, kalau korang suka edit gambar, kalau korang suka post kat Instagram tapi korang tak tahu nak edit macam mana, Aisyah sarankan korang install Snapseed dengan VSCO Cam ni. Belajar cara guna, terutama Snapseed. Snapseed tu macam complicated sikit. Dia macam more manual, macam kena pro sikit. Kalau korang salah edit, dia jadi buruk. Tapi the process of learning lah. Process of learning. Takkan kita kena belajar figure out benda tu sendiri. Jadi tu je video Aisyah setakat ni. Aisyah harap korang enjoy video ni dan Aisyah harap video ni mendatangkan manfaat kepada orang-orang di luar sana. Thank you so much for watching. Bye-bye. Assalamualaikum.